Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Aduh, ini serpisan di istana mobil. Malam-malam masih kerja, masih pada kerja, masih pada lembur. Wah, pantasan kemarin ini fotonya ini dipoto dari belakang. Rupanya ini pecah, bempernya rusak. Tapi di Mas Sony tanggung jawab kok. Di istana mobil ini digantiin, bemper digantiin. Ini juga penyok, tapi ini bukan tabrakan. Ini ke atrik mundur mobil, mobil yang parkir di depannya. Nih. Tuh kayak gini. Nyesal kenapa enggak dari dulu saya ngambil di istana mobil. Kayak gini, aduh, istri mintil bos. Nih servis, nyervisnya sampai malam demi kepuasan konsumen kata. Kayak gini servisan dari ini ganti leher, ganti bearing, diservis lagi tengah malam agar bisa layak. Oke Wong, di istana mobil malam hari. Ini udah ada lampunya nih, lampu gantinya udah ada nih, udah disiapin. Lampu ganti untuk lampu yang pecah udah disiapin. Duh, nyesel saya ngapa nggak dari dulu saya kebagian, saya ngambil ke mobil ke istana mobil. Ini katanya besok mau dicat ini, mau dimulusin, dibersihkan, digosok. Ini kayak gini nih. Waduh, nyesel beli ini kamu Wong. Oh, karatan. Ini bukan karat nih. Oke, diganti baru, digantiin baru bearing digantiin cum. Waduh busuk, estimewer bosku. Ini ya perbaikan bearing sampai lembur tengah malam. Sampai lembur tengah malam. Ini loh kotor, kondisi kotor. Ini nomor rangkanya ada ya, nomor rangkanya ada. Us. Ini orangnya lagi istirahat mekaniknya. Sampai di sini dulu videonya bosku semua. Jangan lupa ditonton terus sampai habis. Dan ditonton juga video-video saya yang selanjutnya. Fokus ya. Agar bisa mengetahui gimana proses perbaikan unit bekas tambang, apakah layak dibeli atau tidak. Terima kasih bos-bosku semua, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Semoga kita semua diberikan rezeki, dipermudah rezeki dan diberikan kesehatan. Milok mobil ya mas, dari busuk jadi bagus. Wong-wong suki.
Oke, selamat malam.